Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Yundai Meh Channel. Untuk video kali ini, aku akan menunjukkan satu tutorial seperti yang korang nampak dalam tajuk lah. Tapi sebelum itu, aku akan jelaskan secara ringkas mengapa kendaraan kita selalunya berkabus, terutama pada waktu hujan lah. Antara faktor ataupun sebab yang pertama adalah kesan daripada penggunaan aircon. Aircon yang kita hidupkan, dia akan mengeluarkan partikel-partikel air dan membeku dan menyebabkan kelembapan di dalam kabin dan seterusnya menempel di bahagian cermin, dan itulah yang akan menjadi kabus. Alright. Dan sebab yang kedua adalah kadar kelembapan ataupun keadaan yang panas di dalam kabin berbeza dengan keadaan yang ada di bahagian luar lah kendaraan. Itu secara ringkas berkenaan dengan mengapa kendaraan kita kerap kali berkabus pada waktu hujan. Untuk maklumat yang lebih tepat dan lebih terperinci, korang boleh buat research secara individu lah untuk lebih mendapat input yang tepat lah. Sebenarnya ada beberapa cara untuk menghilangkan kabus pada kendaraan. Antaranya yang pertama adalah orang akan menggunakan ini dia. Colgate Fresh White. Any brand lah. Kalau ada Colgate yang warna merah pun okey. Tapi cara ini kurang efektif. 2-3 hari kabus akan datang balik lah kalau musim hujan. So yang kedua, menggunakan ini dia, kentang. Belah-belah-belah menjadi apa, hirisan-hirisan, dan lap lah di bahagian cermin yang sering berkabus. Namun sama juga kurang efektif. 2-3 hari kabus akan datang semula lah. So untuk kali ini aku akan perkenalkan korang produk yang satu ini. Yep, ini dia, Glass Anti-Fogging Agent dalam 118 ml, dan brand Getson lah. Aku beli ini di DIY, dan korang boleh beli secara online ataupun pergi ke kedai DIY yang berdekatan lah. Produk ini aku telah pakai lebih daripada 2 tahun. Alhamdulillah, not bad, dan kesan sangat lama, 1 hingga 2 minggu. Dan harga untuk satu botol 118 ml ini hanya dalam sekitar RM1.60 macam tu, bawah RM2 lah. So kenapa kita perlu bayar lebih untuk benda yang kita boleh settlekan atau selesaikan dengan harga yang murah? Ya kan? Ya kan? So let's do this. Caranya sangat-sangat mudah. Caranya sangat-sangat mudah. Buka penutup dan spray lah, spray di bahagian cermin. Biarkan selama 30 saat dan keringkan dengan menggunakan towel yang bersih lah. Lapkan sehingga bersih dan tidak mempunyai sisa-sisa cecair yang tertinggal lah. So kita akan buat ni. Okay.